yang namanya membahaya kalau ke rumah sakit sekarang. Makanya gua mau ke rumah sakit. Ya, saat ini di Indonesia memang masih mengkhawatirkan karena sudah banyak varian baru dari virus Delta yang mana sangat cepat menular. Wah, secara ekonomi memang sangat berdampak. Kebetulan saya juga narik Grab. Saat ini wah, pelanggan semua sepi karena kan udah jarang banyak kerja orang dari WFA, jarang berangkat ke kantor. Ya sangat berdampak bagi kami semua. Ya mungkin pemerintah sudah saya bilang sudah bekerja dengan baik. Intinya kepada masyarakat umum, terutama bagi kita yang kecil, untuk rajin pakai masker. Itu yang utama, karena banyak sekali di lapangan kami lihat sembari jalan banyak yang masih terlalu mencuekkan dengan keadaan seperti ini. Mungkin mereka... Belum nomor satu, belum sampai ujung sih, kayaknya sih ada lagi.